Jangan berputus asa dan bersungguh-sungguh memajukan perusahaan sehingga orang Melayu berjaya. Kata-kata semangat Allahyarham Tan Sri Nur Yakasnun itu menjadi pegangan Khatijah Muhammad, seorang pengusaha sos cili asli Khatijah, untuk memperluas pasarannya. Bertempat di Jalan Pantai Parit 9 dekat Skinchan, perusahaan sos cili asli Khatijah bermula dengan mengusahakan keripik secara kecil-kecilan. Bagaimanapun, selepas mendapat permintaan tinggi penduduk setempat serta peruncit, Khatijah bertekad untuk memperluaskan perusahaannya. Sumbangan RM50,000 disalur Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menerusi projek pembangunan pertanian bersepadu. Asalnya saya buat keripik tu, saya jual 50 sen sepaket. Kemudian 2005 saya mula buat sos. Buat sos ni pun saya tak jual masa tu. Saya buat sikit, saya bagi jiran-jiran rasa. Dan kemudian bila dah jiran-jiran dah rasa, dia orang dah nak beli pada saya. Bila ada sambutan nak beli ni, mula saya membesarkan apa perniagaan saya sehinggalah datang pihak Peladang dan Edah Barat Laut memberi saya bantuan mesin untuk apa mengisar cili, kemudian apa mesin untuk memasak. Melihat sambutan menggalakkan yang diterima, beliau bercadang untuk menambah penggunaan mesin juga jentera pemunggah selain ruang penyimpanan botol sos cili dan keripik. Memang ada, tapi setakat ini belum lepaslah keluar lagi setakat ini. Kalau macam sos saya ini baru di pasar-pasar raya yang berdekatan lah. Seperti mana Skinchan, Sungai Besar. Tapi kalau yang pergi ke jauh seperti mana Temerloh dan sebagainya itu, dia orang ambil, saya tak entah. Malah perusahaan ini turut menerima bantuan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bagi membolehkannya menambah pendapatan di samping bersaing di peringkat yang lebih tinggi.